Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NN Top 11 Channel. Di video kali ini saya akan bagi tips bagaimana cara yang tepat untuk melatih formasi 4-2-3-1. Di sini saya menggunakan formasi 4-2-3-1 gaya menyerang yang bertahan di sini dengan strategi bertahan karena musuh di sini sangat aktif, guys. Dan di sini kita akan bisa menangkan pertandingan dan bisa mengatasi pemain musuh dengan strategi yang tepat dan latihan yang tepat juga, guys. Di sini kita bisa lihat di liga awalnya di awal pertandingan atau di awal kompetisi saya harus kalah 2 pertandingan dengan formasi 4-2-2-2-2 dan di sini saya segera merombak formasi yang awalnya dengan formasi 4-2-2-2 kemudian saya ganti menjadi formasi 4-2-3-1 dan hasilnya alhamdulillah di 5 pertandingan terakhir saya bisa mendapatkan performa yang sangat bagus, yaitu menang 5 kali tanpa kalah dan tanpa seri dan mencetak banyak gol. Dengan Eden Hazard dengan mencetak 15 gol menjadi pencetak gol terbanyak di urutan kedua dari Trinidad atau dari Batara FC. Baik, bagaimana cara melatihnya? Silakan buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu. Formasi ini sangat berguna sekali saat pemain musuh semuanya aktif, guys. Jadi teman-teman bisa lebih tenang dengan strategi bertahan ini, tidak terburu-buru dan hasilnya juga sangat memuaskan. Sekarang teman-teman ada di sebelah kanan atas, pilih zona, kemudian pilih zona bertahan di sini, guys. Setelah sudah klik konfirmasi, kemudian klik selesai dan pilih drill. Di sini sangat penting sekali, seperti biasa kita harus menggunakan pemanasan terlebih dahulu, kemudian peregangan dalam bertahan. Kita akan menggunakan latihan pressing ketat di sini, guys. Latihan pressing, kemudian antisipasi bola atas, kucing-kucingan, dan yang terakhir di sini kita akan menggunakan latihan kiper. Oke, di sini akan mengurangi kondisi sebesar 12% minus 12% di sini, guys. Di sini mendapatkan poin pengalaman sebesar 272 dan kemudian pilih pemain lagi, guys, untuk pemain menyerangnya. Klik zona merah di sini yaitu zona menyerang, pilih semuanya, guys. Klik konfirmasi, kemudian pilih selesai dan pilih drill. Seperti biasa, fisik mental, peregangan. Di sini saya menggunakan permainan sayap, kemudian serangan balik cepat. Di sini ada oper lari tembak dan terakhir yaitu penyelesaian 1-on-1. Selesai. Di sini akan mengurangi kondisi sebesar 12%. Semua pemain akan menurun. Jadi totalnya menurun 12% di sini, guys. Oke, selesai. Mulai latihan. Semua pemain sudah mendapatkan poin pengalaman latihan yang cukup baik, yaitu poin pengalaman latihan sebesar plus 192. Di sini sudah mendapatkannya. Baik, setelah semuanya selesai, masuk di sini, guys. Latihannya cukup saja minimal 2 kali sehari seperti ini dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Dan itulah strategi dan latihan yang cocok untuk formasi 4-2-3-1 ala NN Channel. Mudah sekali kan, guys? Hasilnya juga cukup memuaskan di sini dengan posisi liga yang menurut saya cukup ketat banget di sini, guys, dari posisi 8 besar sampai ke posisi pemuncak klasemen sangat berat di sini. Bisa dini, jika ada yang salah satu kalah pasti akan langsung disalib. Baik, seperti itu aja video dari saya. Silakan buat teman-teman yang suka dengan video ini klik tombol like, dan jika tidak suka klik unlike. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.